Penandatanganan nota kesepahaman dengan Toronto Foundation, Bupati Batang Hari Muhammad Fadil Arif akan memasuki praktik dan pembelajaran yang diperoleh dari program Pintar Toronto Foundation ke dalam rencana pembangunan langkah menengah daerah Kabupaten Batang Hari. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan dan komitmen pemerintah Batang Hari dalam meningkatkan kualitas guru profesional di Batang Hari. Dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta beberapa hari lalu, Bupati Batang Hari Muhammad Fadil Arif menjalin kerjasama berkelanjutan dengan Tanoto Foundation. Kerjasama ini merupakan komitmen pemerintah Batang Hari dalam meningkatkan kualitas guru dengan program pintar dari Tanoto Foundation. Seiring dengan komitmen dan dukungan pemerintah Batang Hari terhadap praktik dan pembelajaran yang diperoleh dari program pintar, sehingga program tersebut akan dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Batang Hari. Dalam kegiatan ini, Bupati Fadil juga berharap dengan adanya program pintar ini akan menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif di Kabupaten Batang Hari. Lilis Karlina, Dinda Marni, JEK TV, melaporkan.